Assalamualaikum. Hari ini bikin cemilan ya, martabak kentang ala Wong Palembang. Nah ini adonan kulitnya ya seperti ini, nih lembut sekali ya. Siap kita bentuk. Nah ini ya, ini isinya, isinya kentang sama daging dan daun bawang ya, ini ya. Nih sekarang kita bikin martabaknya. Gampang sekali bikin martabak ala dapurnya Ita Yudis. Adonan kulit ya, kita tekan-tekan. Nah, kita tarik-tarik seperti ini ya. Oh. Sampai dia tipis dan lebar ya. Tuh, elastis sekali kan kulitnya. Oh ya. Nah, sekarang kita isi dengan adonan isinya ya, seperti ini. Tuh. Lalu atasnya ya kita tambahkan dengan telur rebus. Kita lipat seperti ini ya. Tuh. Nih. Terus kita lipat ya. Lipat lagi. Nah, seperti ini ya. Tuh, sudah jadi. Cantik sekali ini. Seperti ini. Tuh. Siap kita goreng martabak kentang ala dapur Ita Yudis. Lemaknya. Nah ini nih hasilnya nih, tuh yang sudah digoreng, cantik sekali kan. Seperti ini hasilnya tuh. Ya. Yang ini ya, kita lihat dalamnya. Krik krik tuh ya. Tuh isinya masih panas ini. Aduh. Nih seperti ini nih. Ada telur rebus juga, isinya kentang dan daging ya. Wow, sedap sekali. Nih kulitnya nih. Kita lihat tuh, garing sekali kan. Nih ya. Dan kita coba dulu. Tuh isinya. Sekarang kita siram cukup. Mantap nih. Wow. Martabak kentang siram cuko ala dapur Ita Yudis. Siap dinikmatin. Nih ya. Wow. Bismillah. My son, I've been waiting.